Bapak. Bapak DPR tekan tahan. Jangan berdiri di bawah bendera. Mari kita di sini. Tidak bisa. Mari. Ada narasumber ada di dalam. Ada narasumber ada di dalam. Joker batal ditutup, batal dilantik hari ini dan segera dilahan. Bapak Buah yang terhormat, saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu acara di dalam. Tolong dengarkan kami. Kami tidak datang dengan anarkis. Selama ini kami demo beraksi damai di mana pun kami dengan cara yang terhormat. Karena kami sedang memperjuangkan hak dan martabat manusia. Kami minta Ya betul. Tidak apa. Tuan tuh sudah dengar. Tadi mereka sudah dengar. Yang tersangka ini siapa? Ya, yang tersangka jelas itu Solo Joker. Dia ini statusnya apa? Ya, sekarang hari ini akan dilantik menjadi anggota DPR, salah satu dari 35 anggota DPRD Kabupaten Sika dari Partai Demokrat. Tuntutan suster apa? Tapi juga tidak ada satu suara pun yang berpihak pada rakyat yang seharusnya mereka lindungi dan mereka perjuangkan hak-hak. Yang tersangka ini siapa? Ada konspirasi antara polisi, jaksa, dan pemerintah daerah. Karena sejak awal kasus ini pemerintah daerah tahu. Ya, benar. Tuntutan kami itu bahwa hari ini ya, dibatalkan dalam penyelidikan dan kita minta ke Polres dengan Kejari Sika karena mereka semua ada di dalam. Maka kami minta dengan tegas untuk ditahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masyarakat Nian Sika yang terhormat, kami hadir di ruang aktivitas Bapak dan Ibu sekalian dengan teriakan dan nada yang sama dalam semangat perjuangan berbaur kegusaran dan dicanduh oleh amarah. Kami marah, kami gusar, kami kecewa karena hukum di negeri ini, di Nian Tanah Sika ini tidak kuat mengkerangkengkan para pejabat, tidak cukup cepat dan akselerasi untuk mencegah berkuasa dan puas dalam kepentingan para penjahat. Hari ini kami hadir untuk memberikan selamat kepada aparat penegak hukum, Bapak Kapolsek, Kapolres, Resort Sika, dan Kejaksaan Negeri Maumere yang telah sukses menambah panjang jalan perjuangan dari para korban tindak pidana perdagangan manusia.
untuk mendapatkan keadilan di negeri yang ketawa gemah riuh lelah jiwa di negeri yang katanya menjadikan hukum sebagai panglima. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, kelambanan dan sikap pesimis, toleransi dan cenderung dia kami dari aliansi perjuangan inisial Joker. Namanya cukup keren, tapi perbuatannya kurang keren. Dengan bapak-bapak polisi, negeri ini menyandarkan harapan untuk kebenaran. Tiada korban bertubi-tubi. Dan apakah masyarakat sikap mau siap diperdagangkan? Tidak. Tidak. Apakah sikap mau siap diperdagangkan? Tidak. Sekali lagi. Tidak. Karena itu kami minta pejabat bupati atau pejabat gubernur untuk tidak menggunakan kekuasaan dan wewenang melantik Yoker yang cacat hukum. Beliau sudah ditetapkan tersangka. Dan polisi itu orang pintar. Kalau sudah ditetapkan tersangka, berarti sudah dua alat bukti, Bapak. Ditahan! Kenapa mesti lawe-lawe-lawe-lawe-lawe? Jangan sampai ada udang di balik batu. Jangan bermain-main terhadap orang-orang kecil ini. Ini wajah-wajah, Kak. Tung negeri ini. Wajah yang akan menjadi gaji para agar hari ini juga. Terima kasih, kau. Hadirin sekalian yang kami hormati, anggota DPRD